Salam Jojo, nama Rita. Welcome to Up and Well Channel. Oke, jadi hari ini kita akan buat eksperimen, oke, uji keji. Kita hari ini akan buat bobola daging, oke? Oke, bobola daging. Jadi hari ini kita ada sasa. Kalau bobola daging kita pakai daging, oke? Daging. Ini bukan daging lembu dan bukan daging ham-ham. Ini adalah daging buffalo. Okey, ini daging kerbau sebab saya beli pergi kedai dekat kedai daging dia cakap tak ada daging lembu yang frozen, dia cakap yang ada kebanyakan orang pakai daging buffalo. Maksudnya daging kerbau dari India. Maksudnya cakap kedai siam pun pakai ini, kedai orang jual sate pun pakai daging kerbau. Jadi first time cuba daging kerbau, mana kita tahu. Kita buat nanti kita tengok macam mana. Yang lain bahan-bahannya tepung jagung, okey, garam dan perasa, bawang putih yang telah ditumbuk halus, okey, dan minyak, sos ikan, sos ikan. Ini apa? Kita pakai baking powder, serbuk penaik, dan kita pakai carbonate of soda dan lada putih, kicap cair dan sos tiram, dan yang paling penting adalah ais. Okey. Ais cucuk. Ais ni pentingnya kita kat sini. Okey, kita tunjuk cara dia. Kita bancuh ais ni dengan tepung jagung. Okey. Jangan banyak kali. Okey, kita bancuh ais ni dengan tepung jagung. Okey, kenapa kita perlu ni? Sebab nanti sebab kita nak blend kita punya daging tu. Kalau pakai blender yang ni, kalau kering macam tu dia takkan pusing. Jadi kita perlukan air. Okey, air tu kita gunakan air tepung jagung kita blend dengan daging lah. Ya, dengan daging. Okey. Jadi macam susu. First kita akan masukkan daging kita. Agak-agaklah, jangan banyak. Okey, agak-agak. Sikit saja. Okey. Sudah. Okey, kita masukkan kita punya ni tadi. Air yang ada tepung jagung. Sebab kalau kamu kering macam tu, mungkin dia tak akan jadi itu. Tambah lagi air. Stop. Okey. Kita blend. Okey, kita blend sampailah dia menjadi halus, okey. Jadi ya, nanti kita tunggu pula apa yang seterusnya kita buat. Kita blend dulu ah. Okey, belum. Kita blend memang tak akan berjalan. Sebab tu kita ada air. Tapi kes dia dekat sini, kita perlu pakai air. Air yang sejuk, okay? Kita tambah lagi air. Tambah lagi air. Tak apa, dia lembik. Nanti kita akan jadi dia tu. Okey, kita tuang. Okey, daging macam tu. Jadi, kita tengoklah apa saya akan buat sampai habis. Okey, apa lagi ya? Okey guys, inilah hasil yang kita telah blend. Okey, tip dia memang mudah. Kena pakai air sejuk ataupun air ketul. Masukkan air tu, bancuh dengan sedikit tepung jagung. Baru kita boleh blend. Kalau kita punya blender memang khas untuk kita blend biasa. Sebab kita punya blender bukan khas untuk daging. Jadi, memang kena macam tu. Kalau kering memang tak akan jadi. Jadi, taklah seberapa halus tapi bolehlah. Okey, untuk next kita akan buat campurlah tepung jagung dalam, okey, 3 sudu macam tu. Okey, perasa dan garam. Okey, kita campur semua dan bawang putih. Ini bawang putih ya. Bawang putih yang telah kita tumbuk halus. Okey. Okey. Lepas tu fish sauce. Okey, sos ikan. Lada putih. Okey. Kicap cair. Okey, kicap cair. Okey, sikit. Lepas tu sos tiram. Tiram. Okey. Bobola ni memang dia kena kuat rasa, jadi sebab tu banyak pakai banyak tu. Lepas tu kita tambah sikit bicarbonat. Bicarbonat. Sikit saja. Lepas tu serbuk penaik pun tak perlu banyak. Okey, sikit saja.
Jadi itu saja dan kita boleh gaulkan semuanya sampailah sebatik. Okey. Okay, kita gaul dan gaul sampailah sebatik dan kita tengok apa hasilnya selepas ini. Okey guys, inilah hasilnya setelah dikacau. Okey, dikacau. Jadi inilah hasilnya. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita masukkan dalam plastik, okey. Ini plastik, okey. Kita masukkan dalam plastik supaya kita boleh letak dia dalam peti ais, eh. Kita tak boleh terus buat bola tanpa letak dalam peti ais. Okey, ini cara paywell lah. Okey, kita letak dalam plastik. Nanti biarkan dalam 2 jam ataupun 3 jam kita letak dalam plastik. Jadi tengoklah hasilnya. Jadi okey guys. Tak sabar buat ya. Okey, jumpa lagi. Okey guys, inilah daging kita yang telah diperap dekat peti ais yang paling atas dekat fridge, okey. Tapi tak berapa sangat beku. Jadi kita masukkan ke tempat dia. Nanti kita akan kacau dia sampai lah dia dibakar. So, kita akan buat jadi apa? Bola daging. Okey. Ini yang kita buang. Jadi inilah dia guys. Okey. Ya, berbola kita akan buat. Nanti kita tengok apa hasilnya. Okey guys, jadi ini kita akan gentel dan kita kacau sampailah kita akan buat dia jadi bola, okey. Okey, kita cuba tunjuk satu dua ke macam mana. Nanti kita akan teruskan. Okey. Saiz terpulang dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Nak macam mana? Tapi pastikan pakai air sejuk supaya tak melekat. Biasa orang pakai minyak tapi saya sini pakai air sejuk. Jadi kita akan buat saiz yang agak sedang-sedang lah. Okey, kita akan buat macam ni. Okey. Cedok. Okey, ini ayam kita telah panas. Okay. Kita tak mahu dia mendidih. Cukup dia panas. Okey, alah. Sudah masuk ke dalam. Okey, kita bagi contoh 2-3 biji. Kita tengok macam mana. Okey. Okey. Okey, dan kita akan teruskan proses ni sampailah dia habis. Okey. Okey guys, inilah hasilnya bila dia dah masak tu dia akan timbul, dia akan terapung. Jadi yang ni bab dia kita boleh angkat, okey. Jadi rupa dia taklah bulat macam betul-betul yang kalau kita beli dekat yang frozen punya. Jadi ini ikut masing-masing punya cita rasa nak besar ke nak kecil. Jadi saya terletak dekat air yang ada ais, okay. Kita letak kat situ, okay. Kita angkat. Tapi perlukan kesabaran lah, sebab ambil masa juga bagi dia nak masak. Sebab benda ni bila dah kita rendam dengan air sejuk ataupun yang ada ais ni, kita boleh biarkan dia sejuk. Lepas tu kita boleh letak dekat freeze. Okey, kita boleh letak dekat freeze. Maksudnya kita boleh buat makanan frozen. Okey, jadi kita boleh simpan. Bila kita nak guna, kita masakkan. Okey, jadi nanti kita tengok hasil yang betul-betul kenyal ke tak kenyal. Okey. Okey guys, inilah hasilnya bola daging apewell. Jadi ala kadar saja. Taklah sehebat mana chef-chef dekat luar dan ya, ini ala kadar saja dan tak sebagus dekat luar. Jadi yang penting, ya, jadi kenyal sikit. Jadi harap jangan lupa cuba, share, like, komen dan subscribe channel Paywell. Kita jumpa lagi dekat next video. See ya.